Wow. Morning bro, welcome to day after 24. Vlog yang kemarin lo tonton itu kayak vlog seminggu yang lalu. Dan sekarang hari Minggu juga. Ini agak gak seru, vlognya agak telat. Tapi vlog yang sekarang lo nonton gue upload. Ya gue upload besoknya dan kita kembali dekat lagi. Kemarin vlognya udah agak boring cuy, basi. Karena hubungan antara gue sama lo beda seminggu. Dan itu bikin jadi gak seru. Tanggal 2 November 2018 hari ini gue mau ketemu sama Vetrio. Saat kita mulai kehidupan. Happy birthday dulu lah. Happy birthday Papa Rio. Baju lo apa ya? Nyantai ya? Hari ini Vape Day ya? Vape Day. Jadi umur udah berapa sekarang Pak? Jadi hari ini, sih sebenarnya 3 hari yang lalu Soib gua Vetrio, salah satu orang yang paling berdedikasi sama Vape di Indonesia. Vetrio ulang tahun. Dan gua gak bisa ketemu dia beberapa hari ini. Tapi ini sibuk kayak Jokowi. Ini hari Minggu. Sama gua udah 3 kali. 2 kali ke cancel. Gak gitu, Pak. Gak dia gitu. Lagi sibuk sama kehidupan per-Jokowian dia. Enggak lah. Tapi sekali lagi happy birthday, Pak. Semoga sukses dan ada gosip-gosip lu pengen meninggalkan dunia vape katanya. Iya. Oh, hah? Langsung tahu sih. Lu mau meninggalkan dunia vape? Yep. Kenapa? Ya pengen sibuk dengan sesuatu yang baru dan dimulai dari nol. Dimulai dari nol. Nol. Tungguin aja kisah baru dari Vetrio apaan. Yang pasti kita lagi nyantai di suasana kopi cuy. Sedikit banget kisah di suasana kopi. Ya, gue yang ketemu sama Vetrio sama ngobrol-ngobrolin tentang dia vape sama Vetrio di suasana kopi. Sekaligus ngasih selamat ke Vetrio sekali lagi, happy birthday Vetrio. Sekarang gue udah balik lagi di Conclave. Ini bakalan seru juga di Conclave, sebentar gue ceritain. Jadi, kenapa gak mungkin? Ini rusuh banget cuy. Oke, jadi gue di Conclave Gara Wijaya. Ini kayak Conclave itu apa? Kayak Office space ya, Gampi. Dan Gampi ada suatu project sama Film In. Jadi ini kita ngomongin tentang perfilman cuy. Sorry banget Pak. Ini setnya. Oh, jadi gini ceritanya di sini yang terjadi. Gua sama ada soib gua. Ki, soib gua dari geng Padang yang selama pernah lo lihat di sebelum beberapa episode ini. Iki dia punya project namanya Film In Project yang sekarang lagi ya sebenarnya itu kayak sebuah platform yang ngomongin tentang perfilman dan hari ini bakal jadi pilot project pertamanya Film In Project. Bareng Nisa dan juga ada Rocky di sini. Nih sebenarnya Film In Project tuh tentang apa sih? Ica jelasin ya. Project jadi kita itu sebenarnya pengen ngerangkul teman-teman sinias-sinias muda buat sharing knowledge di sini. Terus juga nanti bakal buka opportunity project-project di Film In. Iya pokoknya ini bakalan all about film dan industri perfilman dan produksi perfilman. Ini yang serunya produksi perfilmannya nggak? Iya. Kita ngomongin produksinya juga kan? Iya dong, ngomongin teknis juga. Nah. Terus ngomongin soal film juga di bioskop dan juga. Dan kalau lo mau lihat Gampi, jadi Gampi bakalan jadi host di videonya. Bukan aku tuh nih. Katanya kamu kan ini tuh cukup banget. Gampi pas nyampe sini ini katanya pengen ganti tau gak lo? Iya, bakal ada Gampi juga di sini, bakal jadi hostnya juga talentnya. First camera rolling. Action. Hello, welcome to Filmin bareng gue sama gue Rasta. Ya, hari ini kita mau ngapain Ras? Jadi itu yang mereka buat sekarang di sini dan Gampi di ngomongin film. Jadi mau tahu yang gue pengen sama Gampi, ntar gue komen, gue sharingnya di bawah tentang project Film In Project ini. Mereka ada kayak platform, enggak kak dia. Kayak tadi gue bilang di channel YouTube dia ngebahas semua tentang film, filmmaking dan segala hal yang pokoknya semuanya intinya tentang film. Gak tahu ini warnanya kayak gimana. Cuma kayaknya gue pengen start vlogging pakai film, jadi gimana ya? Terus lo bikin warnanya berarti pakai lo dulu kan? Lo basic dulu kan? Warna-warna. Coba kita lihat. Coba gradingan gue jadi kayak gimana coba tes? Gue nggak tahu ini warnanya gimana, komen di bawah menurut warna yang gue bikin sekarang dan yang tadi bakalan beda juga warnanya. Kita lihat warna yang dibikin sama Nisa sama yang gue bikin dan mana lo lihat ntar di Film In Project.
www.filmin.com. Yuk, cabut. Yuk, Pak. Thank you. Lo scriptwriter ya? Iya. Bikin film lo? Bikin apaan film lo? Direct juga. Ada film lo film lo berdua ada linknya nggak sih? Ada. Tahun depan Norin. Oh, yang udah ada? Yang udah ada? Ada. Ada linknya? Ada. Oh ya, ntar kalau kasih tau gue ya. Siap. Dadah. Bye bye. Bye. Ada efek. Bi. Hah? Sakit. Sakit apa? Sakit perut. Terus gimana dong? Nonton. Yaudah ayolah. Mue. Mue. Yaudah ayo dulu. Tapi takut. Yaudah tanya dulu. Iya di sini nih nggak takut emang kamu? Emang kamu kenapa nggak takut ya? Yaudah lah. Takut. Yaudah aja. Tunggu di sini. Iya, ntar di celan ntar kamu. Aku nanti kita ngobrol. Enggak. Kok kamu kayak gitu kan suaranya? Kentut. Jadi ini hari Minggu dan iya, gue gak banyak hal banget, aktivitas dan lain-lain. Sorry banget, banyak banget yang bilang ke gue tentang bang, ketemu si ini, ketemu si itu, dengan tentang vlog lo harus kayak gini, vlog lo harus kayak gitu. Gue bukan yang gak mengikutin kemauan lo semua. Cuma yang pasti vlog gue itu benar-benar pure tentang diary gue, tentang kehidupan gue dan iya, apapun yang lo tonton ini cuma benar-benar keseharian gue. Dan kadang-kadang gue pengen banget bisa ketemu sama Da Pais, gue pengen banget sama ketemu sama Berti. Bukan berarti gue musuhan nggak ketemu mereka, yang kalau lo lihat di sini bukan berarti gue musuhan nggak ketemu mereka, karena mereka punya hidupnya lagi, gue punya hidup sendiri dan mereka punya hidup sendiri. Ya itu balik lagi, vlog gue itu benar-benar diary gue dari keseharian gue yang gue share ke semua, yang gue harap kita bisa sharing sesuatu gitu. Jadi sorry banget gue akhir-akhir ini lagi nggak ketemu sama teman-teman gue itu, cuma ntar gue ajak main mereka semua cuy. Gambi? Ya. Kamu cepet banget Gambi? Iya. Hmm? Iya. Vlog hari ini nemenin kamu ee? Nggak apa-apa ya? Nemenin cewek gue ee? Nggak apa. Nggak apa-apa ya? Nggak. Kenapa emang? Nggak apa-apa lah. Ya. Udah selesai ee-nya Gambi? Ya. Lagi kita Gambi? Ya. Alright. Dan nanti kita buat kopi. Ninja Warrior. Yap. Diem. Okay. Ternyata gak ada kisah What's Good, karena ternyata di What's Good sepi. Dan tadi gue mesen makanan ayam geprek, apa nih Gambi namanya? Ayam geprek sambal mercon. Ya itu. Kehidupan hari ini kayaknya gini aja dan gak ada banyak lagi kisah. Gak ada kisah lagi karena gue emang startnya udah dari soal yang kayak gue bilang. Shit, makanan ini enak banget cuy. Ayo slow mo tipis dulu. Ini ayam yang gue lupa namanya. Banget. Gue nggak suka sih, gue ada niatan buat ngomongin ayam ini. Emang sih ayam ini enak banget, men. Ini kayaknya dia pakai ini deh. Sambal batah. Bukan. Apa? Apa yang tulang aja lunak? Tulang lunak. Kayak presto. Kayaknya di presto, tapi ternyata nggak di presto. Cuma ayamnya empuk banget, terus sambalnya sambal matah, cuy. Nama ayamnya, sayang banget ayamnya nggak ada nama ayamnya cuy. Gampi tadi mesen dari Gojek. Ini aku boleh minta nggak? Udah. Kayaknya gini aja vlog gue hari ini, sorry banget kalau cuma sedikit.
karena gue emang pengen update aja sesering mungkin. Dari gue agak kurang nyambung lagi karena jaraknya kejauhan dan kayak gini aja kehidupan hari ini. Dan tungguin video-video di Film In Project selanjutnya, dan bakal ada gue juga, dan gue bakal ada di belakang Film In Project juga. Kita bakal ngomongin tentang perfilman, mungkin perlu teknik kameraan dan lain-lain. Itu bakal jadi salah satu channel baru gue sebenarnya. Anyway, gue pengen ngantem ini. See you again tomorrow. As always, happiness is your choice and enjoy life. Comment di bawah. Peace. Karena besok bakal upload lagi, gue bahas komen lo yang di video ini. Peace.